Halo guys, welcome back to my channel. Jadi aku mau buat 20 tantangan 24 jam lagi. Ini untuk pertama kalinya ya guys. Jadi maaf kalau ada kayak suara karena itu ada kipas ya. Jadi aku mau tantangan 24 jam jadi artis di masa-masa corona ini, tapi kita harus tetap jadi pakai masker ya guys, agar tidak tertular virus. Oke, kita ke si boy karena si boy itu jadi pelayan kita. Oke, kita akan bujuk si girl, kita akan come with me, kita akan jalan-jalan mengelilingi kota. Jalan-jalan mengelilingi kota. A few moments later. Jadi kita alih ke girl. Oke. Jadi kita mau jalan-jalan di promenade. Ternyata kayak kurang enak gitu. Mending butlerku kutinggalkan aja, guys. Karena enggak enak pakai butler, mending sendiri. Tuh, kita enaknya kemana ya, guys? Jadi ini udah baru-baru jam tujuan, kita nanti malam. Jadi artis berarti kita itu kayak kenal banyak orang gitu ya. Jadi kalau jadi artis kan kita kaya, berarti kita akan beli-beli sesuatu di Sakuma Corp ya. Corporation, pokoknya itulah. Kita akan beli-beli sesuatu di Sakuma Corporation. Salah guys. Jadi kita beli yang mana? Beli apa namanya, kembang api aja. Banyak deh. Oke, kita udah selesai beli kembang api. Waktunya kita makan yang mahal-mahal, guys. Kan kita artis, jadi makanan kita harus mahal. Kita akan menuju ke kafe. Kita nggak usah pakai mobil, guys. Pakai mobil susah. Kita pakai jetpack aja. Jetpacknya mana? Malah ngezoom kita ke kafe. Oke, udah sampai kafe. Kita akan makan yang paling mahal. Yang paling mahal ada hamburger steak, makaron, sama apple pie. Aku belum pernah nyoba apple pie, jadi yang apple pie aja. Pie-nya enak banget ini. Enak banget. Enak banget guys. Wow, enak banget. Padahal enggak, tapi enggak tahu aku rasanya karena aku belum pernah nyoba apple pie. Oke, kita udah selesai makan guys. Jadi aku mau ngecek jam berapa. Ini mau ngecek dulu. Salah. Ya udahlah. Sekarang itu udah jam 9. Kita udah sarapan ya guys. Kalau kita udah sarapan, kita mau ngapain lagi? Masa kita pakai jalan gini, nggak usah kita pakai mobilnya si boy. Kok agak sulit ya, karena aku nggak terbiasa pakai invincible UI guys. Jadi oke. Kita kemana ini? Kita ke pantai, tapi di pantai sebenarnya nggak ada apa-apa, ya kosongan gitu. Boy, kan ada mobil. Oke, kita pakai mobil. Jadi kita akan lama-lamain. Jangan cari masalah sama polis.
karena kita 24 jam jadi artis. Tapi gimana ya guys jadi artisnya itu? Oh iya, jadi artisnya itu kita harus borong apapun. Oke, aku akan borong makanan yang ada di U-Mart. Rice ball. Aduh. Yakisoba bread. Gimana makanan di bento? Terus sandwich, terus kopi, terus cola, terus ganti. Aku udah borong semua. Udah borong semua ya guys. Jadi kita mau ke amusement park. Lupa saya. Aduh. Kita ke amusement park. Aduh. Nanti aku mau ganti warna mobil sama warna memperbaiki mobil. Aduh, rusak parah. Biarkan aja, kita kan artis jadi kita boleh masuk ke dalam dong. Kita akan meluangkan waktu kita di amusement park karnaval. Jadi kita nunggu ini. Kita nunggu lama banget sih. Kita loncat aja. Aduh. Action. Yeay, kita sudah masuk di dalam. Jadi aku males, enggak mau lama-lama. Jadi kita naik roller coaster aja. Naik roller, itu roller coasternya mumpung udah nyampe. Aku mau naik roller coaster. Action. Kita udah naik roller coaster. Wey, kita udah naik guys. Udah naik roller coaster. Wow. 6.5 hours later. Aku gak berani lihat turunnya. Aduh, ini puncak banget nih. Aduh. Gila sih ini. Wah, gila sih. Nanti ada wahana yang muter. Nanti ada yang muter itu. Ada yang muter, kita masih agak jauh yang muter itu. Dan ini dia yang muter itu, guys. Aduh, aku lihatnya aja pusing, apalagi naiknya. Ngilu guys, udah mau nyampe tapi udah nyampe. Udah, aduh. Jadi aku gak mau naik itu karena itu gak enak ya guys. Jadi ini itu udah jam 10 guys. Udah jam 10 dan aku mau makan siang, padahal tadi barusan makan. Jadi aku makan siangnya itu di sini guys. Tadi pakai aku yang beli di U-Mart. Itu aku mau makan rice, makan uci bento. Makan siangnya bagus banget. Oke, kita kemana enaknya? Oh ya guys, aku mau ngasih tahu kalian kalau aku mau bikin cerita kisah inspiratif, yaitu kisah penjual kue. Kok penjual kue? Pedagang makanan warung-warung gitu loh guys, yang sukses. Dan ini spoiler untuk kalian ya. Alur ceritanya nanti itu ada pedagangnya namanya Lina. Itu gak sukses guys. Pertamanya dia itu anak yatim piatu dan dia itu miskin banget. Akhirnya dia jualan kayak makanan gitu. Terus nanti ya gitulah, aku spoilerin sedikit aja. Dan kita akan gak mau nabrak itu guys, nanti malah rame yang laporin polisi. Oke, kita akan pulang. Dan kenapa aku gak ngajak sahabatku? Karena aku gak mau ngajak, aku pengen sendiri aja challenge-nya. Jadi ini udah malam guys. Tadi mobilku rusak parah itu. Ini udah malam, kita akan makan malam di kafe. Di sushi bar.
kafe aja. Habis ini challenge berakhir karena ini udah tadi barusan kulihat ini udah jam 11 malam. Jadi aku mau pakai yang mahal yaitu kaget. Jadi aku mau makan dulu. Makan enaknya ini menu termahal di Sibar. Dan aku udah selesai makan dan kita akan mengakhiri challenge-nya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.